Assalamualaikum. Anda bersama saya Misa dan seperti biasa kami bawakan anda rangkuman berita perkembangan dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Pada minggu ini, Microsoft secara rasminya telah menamatkan sokongan sistem operasi Windows XP sekaligus membuatkan ramai kembali mengingati salah satu sistem operasi popular di dunia. Menariknya, pada tarikh yang sama sokongan Windows XP ditamatkan, pihak Microsoft turut sama telah mengeluarkan kemaskini Windows 8.1 update yang mana menawarkan sistem operasi yang lebih dioptimasikan untuk pengguna desktop, menawarkan sokongan pin aplikasi di taskbar desktop, memaparkan butang shutdown pada start screen serta pelbagai perkara baru yang lain khusus untuk pengguna yang menggunakan skrin tanpa sokongan sentuh. Dropbox pada minggu ini telah mengumumkan beberapa perkara baru, antaranya ialah aplikasi Carousel. Melalui Carousel, ia membolehkan para pengguna menguruskan galeri gambar dan video mereka dengan lebih baik di samping memaparkannya mengikut garis masa ia dirakamkan. Setiap gambar dan video juga boleh dibuat salinan pendua terus di Dropbox sekaligus mengelakkan pelbagai rakaman nostalgia anda hilang begitu sahaja. Di samping Carousel, pihak Dropbox turut sama memperkenalkan aplikasi Mailbox mereka untuk platform Android sekaligus memudahkan pengurusan email Gmail dan juga iCloud pada peranti Android. Twitter pada minggu ini turut hadir dengan beberapa pengumuman menarik dan salah satunya adalah pengambil alihan aplikasi lock screen Android iaitu Cover. Apakah yang akan dilakukan oleh Twitter menggunakannya masih menjadi tanda tanya. Di samping itu, pihak Twitter turut mengumumkan paparan profil baru yang membawa kepada paparan gambar yang lebih besar di samping membolehkan pengguna pin akan tweet pada profil mereka selain mengasingkan tweet yang bukan interaksi dan tweet biasa. Twitter turut sama mengumumkan sokongan notifikasi pada web membolehkan pengguna mengikuti pelbagai interaksi bersama-sama rakan yang lain pada perkhidmatan tersebut. Dari segi dunia peranti pula, pada minggu ini Samsung telah melancarkan Galaxy S5 secara rasmi di Malaysia di mana ia ditawarkan bersama-sama dengan pakej telekomunikasi dari Digi, Celcom dan juga Maxis selain turut ditawarkan secara berasingan pada harga RM2,399. Selain Samsung, pihak Sony turut dilihat telah mula menawarkan tablet paling nipis dan kalis air daripada mereka iaitu Xperia Tablet Z2 untuk pasaran tempatan di mana ia dijual bermula harga RM1,999 untuk versi Wi-Fi. Dan akhir sekali, salah satu perkara yang turut menjadi tumpuan ramai pada minggu ini adalah salah satu masalah sekuriti dengan nama Heartbleed yang mana memperlihatkan ketirisan data yang biasanya dilindungi melalui penyulitan SSL. Perkara ini dilihat memberikan kesan kepada pelbagai perkhidmatan popular termasuk Yahoo dan sebagainya. Para pengguna diminta untuk mengubah kata laluan akaun mereka sebaik sahaja pihak pemilik perkhidmatan menaik taraf sokongan sekuriti mereka. Sekian laporan ringkas daripada kami di Aman. Seperti biasa, layari laman amans.my untuk pelbagai berita lanjut dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Aman. Yosh!